أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka yang ke-62. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Suratul Nur ayat 31. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, hei sekalian yang beriman, hei sekalian orang yang beriman, taubatlah kamu pada Allah. Karena Allah SWT kasih kepada mereka yang bertaubat. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala beri pahala kepada mereka yang bertaubat. Maka setiap dosa yang kita kerjakan mesti bertaubat. Mesti kena taubat daripada dosa. Kerana apa? Karena tak akan turun bala, tak akan turun bala malaikat dengan sebab dosa. La yanzilul bala illa bizambin. Tiada turunlah oleh bala malaikat dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Wala yurfa'u, dan tidak diakakkan akan bala illa bitaubatin, malaikat dengan taubat pada Allah. Maka masa sekarang ini ialah masa yang banyak dibalakan kita dengan COVID-19. Dibalakan kita sekarang ini dengan COVID-19. Maka COVID-19 ni, COVID-19, satu penyakit yang membawa pada mati. Akan tetapi bukan penyakit itu memati, Allah Ta'ala memati. Dan penyakit itu tak boleh berjangkit jika tidak izin oleh Allah. Makhluk tak boleh, tak dapat memberi bekas sama-sama makhluk. Seperti jangkit pada satu orang kepada satu orang, maka itu tidak sama sekali. Maka yang beri berjangkit itu Allah,
bukan jakit menjakitkan. Nah, hanya jakit menjakitkan itu berlaku di atas adat. Adapun hakikat, Allah Ta'ala yang menjakit. Cuba kita tilik itu. La yazil bala illa bizambin. Tak turun akan bala, tak turun bala, malakan dengan sahabat manusia tu berdosa. Dengan sahabat dosa, Allah Ta'ala turunkan bala nak ampunkan dosa kita semua. Dan dia akadkan bala, tak akadkan bala, malakan dengan taubat. Kembali pada Allah. Maka masa sekarang ini, masa sekarang ini, apabila Allah Ta'ala turun bala, orang kita lari pada masjid. Padahal ada nyata dalam hadis, apabila Allah Ta'ala turun bala, Allah Ta'ala memalingkan daripada orang yang hidup akan masjid. Orang hidup ke masjid, maka bala tu dipalingkan, tak kena ada orang masjid. Cuba tengok tsunami pada tahun dulu, pada di Indonesia, di Aceh. Allah Ta'ala datang ke bala tsunami. Nah, 300 ribu lebih mati, tapi masjid duk comel-comel, duk molek-molek. Rumah ni habis. Rumah ni habis macam sampah rumah. Perahu duk di tengah laut tu. 5 kilo daripada batas laut hingga sampai ke darat. Maka perahu itu tidak ada alat untuk nak menarik dia sampai ke laut balik tu, tak ada alat. Masjid tak runtuh. Sikit pun tak masjid. Tapi sekarang manusia ukar ke masalah dengan lari pada masjid. Nah, keyakinan kita dengan Allah Ta'ala tu memang berat. Memang berat. Memang teruk panggil. Bahkan keluar undang-undang pula, siapa dia pergi masjid kena tangkap. Tak ada apa. Orang ada minta ampun, minta jawab pada Allah Ta'ala, istighfar pada Allah supaya bala diangkat, dia takat masuk penjara. Boleh lalu ke bala, bala masih ada gitu. Habis bala ni, halang air pula bala. Nah, ini timbul bala baru pula. Covid tak ada habis, mari bala menyakit ayam pula. Weh. Ada timbul pula di Cina ni. Cina straight. Tak ada berhenti lah buku Cina ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Artinya orang yang taubat daripada dosa, orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Orang yang bertaubat berdosa semacam orang tak berdosa. Mafhum pada hadis ni, siapa dia tak bertaubat, makna dia tu penuh dengan dosa. Maka bertaubat pada dosa ni wajib, bukan sunat. Taubat pada dosa ni wajib, bukan sunat. Walaupun dosa kecil sekalipun, mesti bertaubat. Kita tak nak buat balik lah. Maka dengan sahabat, banyak manusia tak beristighfar pada Allah. Tak minta ampun pada Allah. Tak taubat pada Allah. Maka masih begitulah. Bala akan tumbuh pada akhir zaman ni selama-lama. Dunia ni kita cari senang tak temulah. Tak jumpa orang lepas badan ni. Tidak ada kesenangan lepas badan ni. Nah, lepas pada ni ada banyak lagi. Masalahnya COVID-19 ni hilang. Banyak lagi nak datang lepas pada tu. Kerana Nabi dah cerita pada masa 1400 tahun dulu. Nah, sekian. Akhir dunia banyak lagi bekal bertambah bala bencana nak turun lagi. Banyak lagi. Sebab tu kita tak kena dok bergaduh buku bala tak bala. Yang kita bergaduhnya iman kita dengan Allah tu macam mana. Adakah iman kita dah sempurna dengan Allah? Adakah semayang kita dah sempurna? Puasa kita dah okey ke macam mana ibadat kita dengan Allah? Yang itulah yang kita pasti
kena berhati-hatikan. Kalau tidak, kita nak bergaduh dengan penyakit tapi lupakan iman kita. Iman kita ni pelik. Pelik iman dalam hati kita. Pelik macam mana? Kalau kita tinggal masjid, maka iman turun kalau dah. Kalau kita tinggal masjid, tak pergi masjid, sehari kita pergi masjid, hati kita yakin pada Allah tu memang kurang dah. Sebab tu keyakinan orang lelaki dengan orang perempuan, kuat lelaki lagi pada perempuan. Karena perempuan wanita, dia pergi masjid lama-lama sekali. Raya pergi sekali. Betul ibadat tu tak? Karena dia ibadat pada rumah. Maka cuba kita bezakan ibadat di rumah dengan ibadat di masjid, mana sedap? Sedap di masjid. Pada kita buat rumah. Itu dia. Nah, akhir dunia ni memanglah banyak perkara lagi lah akan timbul. Lalu tu simpankanlah hati kita supaya keyakinan hati kita, beriman kita dengan Allah SWT tu wi jadi penuhi. Jangan tinggal semayang. Jangan buat main-main dengan sembahyang. Bila masa kita buat main-main dengan sembahyang, maka ketika itulah kita akan rugi. Akhir zaman ni. Selepas badan ni nak timbul penyakit pula. Penyakit apa lagi weh? Nak timbul tu. Banyak lagi api. Api belum datang lagi. Akhir zaman akan timbul dukun. Dukun asap. Akhir zaman akan timbul dukun asap. Timbul api. Api menghalau ke manusia, hamba ke manusia. Banyak lagi nak timbul ni. Ha, sahabat itulah jagakanlah iman kita. Akan tapi manusia sekarang ni ikut pergi kat mana, semua berkacap, bercakap buku masalah COVID je lah. Ikut di mana tepat. Kedai kopi pun COVID. Masjid pun COVID. Semua tempat cakap COVID. Kalau kita buang cakap COVID tu, nah, kita tinggalkan bercakap dengan masalah COVID, kita bercakap dengan masalah kebesaran Allah. Baru nak timbul dalam hati kita kebesaran Allah. Kalau tidak, akan timbullah penyakit COVID besar dalam hati kita. Nah, itu dia dah. Ha, tak apa tu. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Artinya, hei yang mana-mana manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, kembali oleh kamu kepada Allah Ta'ala dengan minta ampun pada Allah, sesal pada Allah daripada mengerjakan maksiat dan pula cita-cita tak nak kembali kepada kerjakan maksiat yang dah dilakukan. Itu mana taubat. Diri kita sesal, sesal dalam hati kita. Nah, hati kita tu menyesal. Hati kita tak ada cinta nak balik buat akan dosa dilakukan. Ha, tu, hati kita tinggal akan dosa yang dilakukan, yang nak dilakukan kita tinggal terus. Ha, tu taubat. Allah Ta'ala suruhlah manusia ni, yang mana manusia, taubat kamu kepada Allah. Maka bahwasanya aku, yakni Allah, taubat kepadanya. Maka bahwasanya aku, taubat, yakni terima taubat. Taubat, terima taubat kepadanya pada satu hari. Kerana maka bahwasanya aku. Aku ni Nabi, aku ni Nabi. Ini hadis ni. Maka bahwasanya aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat kepadanya, kepada Allah Ta'ala, taubat pada satu hari 100 kali. Setara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah ada dosa dia. Tapi Rasulullah istighfar pada Allah Ta'ala tu 100 kali sehari. Ada buah kita? Alah lah, malah nak bergerak mulutnya.
Nah, astaghfirullah, innallah, furrahim, astaghfirullah, innallah. Jenegolah macam-macam lah kehidupan. Itu. Nah, takutnya nak istighfar pada Allah. Nak kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Memang takutnya nak kata macam tu. Ini dia weh. Padahal Nabi SAW istighfar pada Allah Ta'ala tiap-tiap hari 100 kali sehari. 100 kali sehari itu Rasulullah. Sebab kita sebagai umat ni patutnya lebih pada 100 kali itulah. Lebih pada 100 kali itu patutnya. Tapi sekali pun tak kata astagfirullah. 10 kali pun tak pernah biasa kata astagfirullah. Ni. Dan sabdanya Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi malam yugharghar. Nah, sininya buat yugharghiru. Malam yugharghir. Dia kata itu. Malam yugharghir. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi yang maha besar. Ini sebuah pangkat. Yang maha besar yakni ini sebuah pangkat. Menerimo ia, ia Allah Ta'ala akan taubat hamanya. Allah Ta'ala ini terima akan taubat hamba selama belum sampai ruhnya, ruh hamba kepada halkumnya, halkum hamba. Belum sampai nyawa ke halkum ni, Allah Ta'ala terima lagi akan taubat hamba, akan istighfar hamba, akan minta ampun hamba kepada Allah Ta'ala daripada dosa yang telah dilakukan. Itu Allah. Aduh. Belum sampai ruh kepada halkum. Jadi bermakna, kalau dah sampai ruh ke halkum, di sini Allah Ta'ala dah tak terima, dah taubat. Sebab tu kalau orang mati dengan sahabat sakit, alhamdulillah. Karena dia sempat bertaubat pada Allah SWT. Yang paling takutnya mati tidak ada kesakitan. Itu paling takut. Mati dia tak ada kesakitan. Duduk baik-baik, mati. Duduk minum teh. Sudah minum setegak, tunggu balik. Duduk bercakap dengan orang. Duduk main itu main ni. Lepas duduk tu, boom, balik. Banyak mana? Banyak. Sini ada ni. Sini ada. Tengah makan teh. Teh ni kalau bahasa kat sini memang teh tusu. Dia minum teh. Minum teh tusu boleh seteguk. Dua teguk. Duduk kisi gini. Duduk bercakap ramai-ramai. Dia minum teh. Seteguk. Dua teguk. Mana teh satu gelas tu baru makan dua, baru minum dua. Ha, dua mulut masuk. Sudah minum balik dia kata. Mati lah. Hengok orang kat tepi tu terkejut. Duduk cakap molek-molek. Ha, oleh itu Hasbah balik ni pula makan ubi. Makan ubi dengan teh. Makan ubi. Setiap hari pening kepala. Ni tu mati. Tak ada payah dia nak mati weh. Akan tetapi hidup tu payah. Pukul 3 pagi kena pergilah. Pukul 4 pagi kena keluar pada rumah lah. Pasal apa? Nak hidup. Semua nak hidup tu. Keluar pukul 4 pagi. Keluar pukul 2 pagi pada rumah. Pergi kat kebun. Pergi kat ofis. Pergi kat mana-mana saja. Semua tu nak hidup. Bukan nak mati. Tapi sekarang ni tiba dengan COVID-19, han taklah keluar kat mana. Diam kat rumah. Tu pun tak boleh lagi tetap kat rumah. Buat balah pula, buat kelahi dengan kerajaan pula. Tak dengar saat ni kan? Kita mengaji hadis ni. Nabi Daud alaihissalam sehingga orang ziarahikan dia kerana sengkau kata dia tu sakit. Pada hari tak ada sakit. Kenapa? Kerana dia tetap di rumah tak keluar-keluar.
Dia tak ada sakit. Kenapa ke situ tak kat rumah? Karena hati dia bersangat dan takut pada Allah SWT. Itu Nabi Daud AS. Nah, takut pada Allah Taala, tetap kat rumah, tak keluar kat mana-mana dia. Ha, tu dia weh. Ha, hak kita ni kerajaan dah buat dah perkara. Jangan keluar, jangan keluar, penyakit dia mengeboklah. Kerana penyakit ni tempat jadi dia di atas manusia. Sekiranya manusia tu tak keluar tu diam kat rumah, insya-Allah selamat. Tapi manusia tak faham, nak tetap kat rumah tak boleh. Keluar kat situ, keluar kat sini. Tak dok nak tetap kat rumah. Nah, itulah ketimbul lagi ya. Tu. Hey, betul sungguh. Orang tak penuh tetapkan rumah di rumah tak boleh. Macam orang makan minum air kat kedai kopi. Dia selalulah suka minum air di kedai kopi, di pasar-pasar. Tapi apabila minum kat rumah ni rasa tak sedap. Makan tak selera, tak selera. Ah, tu. Jadi macam tu. Pasal apa? Pasal nafsu kita ajar pasal itu. Ha tu. Nah, hanus lazimkanlah bertaubat sebelumkan dan sebelum daripada roh ataupun nyawa sampai di halqum. Maka apabila nyawa sampai di halqum, ketika tu Allah Taala tak terima taubat. Macam Firaun. Firaun laknatullah. Nah, belum pada tu dia tak nak kembali, tak nak taubat pada Allah, tak nak beriman pada Allah. Tapi apabila halqum ni pun nyawa siapa kat halqum. Ketika dia tenggelam dalam laut tu, air laut sekat ni nak selang ke dia dah kat ni dah air laut. Nah, dia tu tak gerak dah. Nyawa di halqum baru simpan nak beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika tu iman dia Allah Taala tak terima. Nah, Allah Taala tak terima. Ingat baik tu. Ha, ni dia ambil taubat ni wajib dalam Islam ni wajib. Hari ni tengok video orang pakai kain kelubung. Orang pakai tudung. Bagi nasi kat tok cha. Tak apalah bagi itu tu. Diri bagi nasi tak ada apa. Diri semoh. Ha tu. Dengan bagi bawa kata tok Sami lalu pergi nasi. Dalam itu ya tu. Masya Allah. Siapa tahu ni tu orang. Tapi orang kita kat orang demo tak tahu tu. Bagi tak pakai kelubung lah perempuan. Pakai tudung. Pakai tudung. Ha tu. Semua kalau diri bagi tak apa. Okey tak ada apa. Kerana sama manusia okey. Nah. Bagi makan tak ada apa. Tapi di tunduk semua tu. Itu tak nak. Ha tu. Nah. Tak nak. Kalau tengok dalam Islam kau murtah lah. Kalau Islam, kalau bukan Islam, okey tak apalah dia tu. Nah, banyak orang kita tak faham agama ni banyak. Banyak sekali. Ah, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Artinya barang siapa taubat ia. Siapa ni barang siapa ni? Siapa-siapa. Siapa-siapa taubat ia. Ia barang siapa? Sebelum naik matahari daripada tempat linyapnya matahari. Mana tempat linyap? Sebelah balik jatuh matahari. Sebelah maghrib. Sebelum bala matahari naik sebelah maghrib. Nascaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya taubat orang siapa. Jadi selama mana matahari naik sebelah maghrib, maka selama tu kita taubat istighfar pada Allah, Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Akan tetapi apabila matahari dah naik sebelah balik maghrib, maka ketika tu walaupun kita bertaubat menangis-nangis, keluar air mata, keluar darah, keluar nanuh sekalipun, Allah Ta'ala tak akan terima taubat kita. Ha, matahari nak naik ke sebelah maghrib ni? Satu hari akan naik belah ni. Kenapa? Ha, mari kita nak kajian cara psikologi witayasa. Nah, ilmu falsafah. Kenapa? Jadi matahari ni, jadi kata ilmu falsafah dunia ni, dia kata dunia ni musim.
Dunia itu pusing keliling matahari. Tapi hak kita tak, matahari berjalan. Mana dalil? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan bermatahari itu berlari ia, berjalan ia di atas tempat yang ditetapkan bagi dia. Allah Ta'ala tetapkan tempat jalan bagi matahari, tetap kat situ. Jalan matahari satu, jalan bulan satu. Maka jalan matahari, jalan bulan itu tak berlagu, tak berlagu. Jalan lain-lain. Mungkin ada sebut, disebutkan dalam kitab Isra wal Mi'raj tu. Nah, matahari duduk lapis yang keempat. Bulan duduk lapis yang ketiga. Nah, matahari lapis yang keempat. Nah, bulan lapis yang ketiga. Langit lapis yang ketiga. Maka jalannya Allah Ta'ala jadi siap. Wasyams tajri li mustaqarril laha. Semua tu zalika taqdirul aliyil azim. Nih, zalika taqdirul aliyil azim. Apa? Ha tu. Allah Ta'ala sudah takdir, Allah Ta'ala mengetahui. Kalau itu jalan dia, dia pusing, 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 pusing gini. Mau lama kelamaan, pusingan dia tu jadi tegang, terik. Nah, dia nak pergi tak boleh. Macam rantai, rantai motor, rantai basikal. Nah, masa dia jatuh, kita ubah dia. Maka pusing-pusing nak pergi tak boleh. Nak pergi tak boleh. Apa nak pergi tak boleh, kita kena gundur. Baru masuk, tak itu ke? Kita masuk rantai motor, rantai motor besar masuk. Kalau kita masuk ke depan, dia tak boleh. Kerana dah terik. Kena masuk ke belakang baru boleh. Maka kita masuk belakang, kita gustan. Gustan tu gundur. Maka dia masuk pahala. Begitu juga matahari berlari. Maka jalanan dia tu terik. Tegang. Maksudnya dia ketegang. Jalanan matahari tegang. Apa pula tegang dia tu? Dia naik balik ni. Dia naik sampai kat tengah langit. Anak tengah kan? Dia balik mula. Gitu. Berapa hari? 7 hari. Matahari kanan sebelah balik. Maghrib. InsyaAllah kalau kita umur banyak boleh tengok. Boleh tengok matahari naik sebelah ni. Nah, itu dia. Tak ada gapa dah kata tu. Maka ketika tu taubat hingga keluar air mata, keluar darah, keluar nanuh di mata kita ni, Allah Ta'ala tak terima dah sama sekali. Tapi sebelum matahari naik sebelah maghrib, taubatlah dengan Allah walaupun kamu dosa besar sekalipun. Allah Ta'ala sangat terima taubat. Nah, tapi manusia kata, oh, besar dosa kamu. Tuhan tak terima dah taubat kamu. Teruk dah. Oh, lu. Dah Allah Ta'ala terima taubat. Ah, Allah Ta'ala akan Rabb. Allah Ta'ala jadi Tuhan kita. Bukan manusia Tuhan. Allah Tuhan. No, apa minta pada Allah? Jangan minta makhluk. Makhluk ni sama dah dengan kita. Makhluk daif. Tidak ada kuasa. Maka kuasa yang ada di makhluk ialah Allah Ta'ala bagi penyam saja. Ha, nah ingat baik tu. Ini dia weh. Dan ketahui olehmu, hei mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui apa? Bahawasanya, akan bahawasanya makna taubat pada lugah. Pada lugah, mana pada lugah Arab. Makna taubat, kalau kita balik bahasa daripada Arab kepada Jawi. Taubat, Jawinya, Melayunya, kembali dan pulang. Itu bahasa Jawi, bahasa Melayu. Sebut kata taubat, kembali dan pulang, balik. Kelik, mana kelik? Itu taubat. Kelik lah, kelik pada Allah. Itu pada lugah Arabiah. Dan pada syarak, hanya kita nak. Apa taubat? Pada syarat, pada hukum syariatnya taubat ni, barang yang berhimpun padanya, pada barang tu, 3 rukun. Ini taubat diisi Allah dan Rasul. Hey, syarat ni dengan mana syarik? Syarat dengan mana syarik? Syarik hakiki Allah, syarik majazi ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syari' majazi.
Maka berhimpung pada barang itu tu. Barang yang berhimpung pada barang itu tiga rukun. Apa barang? Dia ni taubat. Apabila berhimpung pada taubat tiga orang, dikatakan taubat. Nah, apa? Pertama, daripada tiga rukun, menyesal atas mengerjakan maksiat. Menyesal-menyesal kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana nak masuk penjara dah. Sesalah, ya Allah. Amba ni berlaku dosa, ya Allah. Amba bawa lari isteri orang, ya Allah. Amba bawa lari anak orang, ya Allah. Dosa besar ni, ya Allah. Amba cocok orang, ya Allah. Macam-macam lah, dosa tu. Haa, tu. Dosa maksiat. Nah, ha, menyesal atas mengerjakan maksiat. Menyesal-menyesal kerana Allah Ta'ala. Lalu tu, maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal. Bagi mereka yang tidak sesal, maka taubat dia tak akan sah. Tak ada sesal. Buat dosa ni macam makan kacang ke. Manis gerap, mamah gerap, 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 gerap. Tak ada berasa apa. Eh, ingat tu. Apabila kita kerjakan dosa, tapi kita tak berasa kata dosa. Hati kita tak rasa kata kita mengerjakan dosa, maka ingatlah hati kita tu dah mati. Hati kita mampus ke panggil. Hati mampus. Buat dosa tak katakan dosa. Dia buat dosa juga seperti tinggal semayang, dosa. Tinggal puasa, dosa. Ha tu dosa tu, tak puasa dosa. Tapi manis-manis dia tak puasa. Dia tak semayang, dosa. Lepas tu tak semayang, dosa besar pula tu. Besar dari mana tu, hukum bunuh. Besar tak besar, tak tahu lah, hukum bunuh. Orang tak semayang. Tak ada dosa dalam Islam, kalau kita kerja, hukum bunuh tak ada. Malaikat tinggal semayang. Zina, tak bunuh lagi. Pukul lah, satu hutang. Kalau dah rasa jimuk dah, dah bini dah, dah berkahwin dah, pergi berzina lagi, ketika itulah bunuh, kejam sampai mati. Satu hukum. Tapi semayang tak, eh. Duduk makan nasi, rumah, sedap boleh cekak. Eh. Nah, bukan main-main masalah tu. Masalah kita tinggal masjid, tak pergi masjid tu masalah besar, bala besar. Di segi orang beriman, di segi orang munafik, itu suka-suka main. Ya. Orang kata, ha, musim ni tak boleh pergi masjid. Oh, mujur ya dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak kena pergi masjid. Tapi bagi orang beriman, orang yang hati pernah beriman dengan Allah, dia nak tinggal tak boleh masjid. Walaupun pemerintah larang, kata tak boleh masjid. Hai, aku pergi tidur ya, masjid tak semayang ni. Hak yang marah pergi semayang masjid. Tidur tak apa. Duduk masjid. Duduk ramai-ramai tak apa. Ni masa luar pada semayang ni. Pada kita tak semayang apa. Kita pergi duduk masjid. Duduk ramai-ramai masjid tak apa. Tapi apabila Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Riu mari. Ha, ya tengoknya. Ha ni. Ha, apabila lah manusia tinggal masjid, iman tak ada dah. Kekurangan iman tu datang. Sebab itulah dajjal turun ketika orang alim tu kurang. Iman manusia tak ada. Maka apabila manusia jarang pada masjid, iman dia masih hari makin hari makin turun. Makin hari makin turun. Nah, tu dia. Kita banding kalaulah Tok Samin tak masuk ketih. Tak masuk wak. Sini wak. Sana panggil ketih. Tok Samin tu kalau dia duduk kat ketih, tak masuk ketih. Kena tangkap dah. Iman ni jatuh dah. Iman dah jatuh tak masuk tempat ma'bad dia tu. Jatuh lah. Kalau kat sini tak Tok Samin, tak masuk ketih duduk kat luar tu. Kalau kamu tak sah duduk lah.
akan tinggal, tak payah jadi tok sami. Ha, tu agama lain. Nah, tapi agama kita duduk kat rumah lagi masjid tak boleh. Ha, tempat kita alhamdulillah. Ha, sekarang ni Malaysia, Malaysia dok mengebok sekarang ni tak boleh pergi masjid. Siapa pergi masjid kena tangkap sub jaga. Tak ada apa. Nabi kata apabila bala tu suruh pergi masjid. Doa dengan Allah Taala. Orang kita lari di masjid. Nah. Tengah-tengah iman manusia dalam kekurangan tu, Allah Taala datang dajjal pula hari. Mah, dajjal tu buat apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Tak ada apa lah. Sumuhlah pada aku. Munak gapo? Apa yang kamu kena, aku boleh buat semua. Suruh hujan turun, orang turun. Suruh air sungai kering-kering. Suruh bukit jadi mah-mah bukit. Sampai kat situ ke habis kita. Tak ada siapa yang lepas daripada fitnah Dajjal. Tak ada seorang pun apabila jumpa dengan Dajjal. Sebab tu Nabi ajar kita minta jauh daripada fitnah Dajjal. Jangan berjumpa dengan Dajjal. Kita kena minta jangan berjumpa dengan Dajjal. Allah wa inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Nabi suruh kita minta dengan Allah supaya kita jauh daripada fitnah Dajjal. Jangan berjumpa dengan dia. Tidak ada seorang yang berjumpa dengan Dajjal melainkan mereka diikutkan Dajjal semuanya. Tak ada seorang pun yang tak ikut Dajjal. Semua ikut. Nah, ingat baik tu dah. Ha, tu paling takut tu akhir zaman. Kamu nak cari senang jangan. Duduk main handphone gosok hari-hari. Hanya tinggal mengaji dengan apa tu ini. Jangan kata nak cari senang belakang hari. Tak dah. Tak ada kesenangan. Nah, cuba tengok sekarang ini. Tempat kita Malaysia. Baba ni pun tahu dah tak pergi Malaysia, pun tahu dah. Putus hubungan dengan Malaysia. Orang kat sini banyak orang menegur yang kaya-kaya. Yang kaya hari ni tu. Kita tengok zahir dia. Ni Allah Taala nak ajar kita. Nak mengajar, nak ajarkan kita. Orang kaya kita tengok dia naik kereta Mercedes, kereta bank. Kereta dia hebat-hebat. Tapi sekarang ini dah ditarikkan oleh berisak. Ha tu. Telah ditarikkan oleh apa? Ofis dia. Nah, kedai-kedai dah tarik kereta sekarang. Pasal apa? Tidak ada duit nak bayar. Karena dia buat asuran bukan buat kes. Ha, dulu tak apa, dapat bayar. Kenapa? Karena COVID tak ada. Bila datang COVID, semua orang yang kaya jadi sesak. Dulu kita tengok demo, kita tengok orang kaya dulu. Jadi kaya. Wah hebat dia. Pergi majlis kahwin, Allah, baju dia hebat, ada dengan tali kekok, tali leher. Tali leher mah-mah. Ada emas kat sini, ada emas penuh mah mata lagi. Tapi buat siapa sekarang ni duduk jual apa? Jual lucing. Anak Cina. Kau tepi jalan ya. Nah, jual daging bakar. Kita tengok, Masya Allah, dulu kaya tu. Haa, ni. Malah cari tak berjumpa dah. Sebab tu ingat baik, ingat baik. Tu dia weh. Haa, tu. Haa, satu. Kena kakak-kakak menyesal. Haa, sesal kepada Allah SWT. Sesal dengan buat kerja yang maksiat. Ha, maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal. Apabila kita dah taubat tapi hati kita tak berasa sesal, maka taubat kita tidak sah. Taubat tak pakar. Atau menyesal ia mereka tiada kerana Allah, yakni tetapi tiada kerana Allah. Dia sesal. Tapi bukan sesal kerana Allah Ta'ala dah. Kerana dia menubuh jara dia. Dia sesal kerana bala turun. Kerana COVID-19. Oh, ya Allah. Amba dosa banyak, ya Allah. Sesal lah dia. Amba tak buat ada dosa, ya Allah. Buat apa dia sesal? Kerana takut COVID-19. Kerana takut COVID. Corona. Sesal tak saya buat dah dosa.
Ya tak? Tak juga. Ha, menyesal tiada kerana Allah, tetapi tiada kerana Allah. Itu pun tidak sah juga taubat dia. Macam mana? Seperti menyesal ia-ia mereka kerana bala yang turun atasnya atas mereka disabat kemaksiat itu. Ya, seperti apa bala? Seperti COVID, nyakit wabak. Nyakit wabak. Nah, sahabat tu dalam makanan, minuman kita apabila masa masuk waktu malam, kita kena tutup. Tutup mulut dia. Mesti kena tutup mulut makanan tu. Kerana apa? Kerana dalam setahun tu ada penyakit wabak tu. Penyakit wabak. Ini COVID. Masya Allah, Masya Allah. Ha, sahabat tu jaga kebersihan. Insya Allah, selamat. Jaga kebersihan. Maka kebersihan orang Islam iaitu sentiasa ada wuduk. Sentiasa ada wuduk di atas diri dia. Maka orang tu duduk dalam kebersihan. Ha, duduk tak boleh, eh, berketuk berahi. Tak apa, opak. Ketuk tu berahi. Hari berketuk tu lekat ke mana orang wuduk. Ha, ni dia. Tak ada belajar buat semayang tak ada. Nah, dok belajar agama semayang wuduk tak ada juga. Tu. Ha, seperti menyesal ianya mereka kerana bala yang turun atas mereka. Disabak kemaksiat itu dia sesallah pada dia buat dosa tu. Akan tapi sesal kerana bala turun, kerana COVID dia turun. Apabila COVID tak ada, dia tak akan menyesal. Ha, tu pun tak sah juga taubat dia. Kena betul-betul taubat kepada Allah Ta'ala. Dosa banyak, ya Allah. Nah, maka apa dosa dia kena dah kita? Ilmu nak pergi tak boleh. Ilmu di sebelah ni. Ilmu sebelah ni. Nah, dosa ni macam dinding. Dosa tu macam dinding. Sebab tu orang belajar agama, kalau duduk gosok ni, tak boleh dah ilmu. Pada adat lah, tak boleh dah. Kerana apa? Kerana kamu gosok sambil belajar. Apa yang nama gosok dia? Ni, kamu gosok dia, kamu main dia, gitu-gini. Hafalan kamu tak dapat dah. Bacaan kamu jadi malas dah. Semua kehidupan kamu dirusak habis. Rusak habis. Nah, lepas tu lah handphone ni ada macam-macam. Ada Siri. Orang suka kartun, ada Siri kartun. Orang suka cerita orang Cina, ada Cina. Penuh. Kalau kita tengok dia tu, 24 jam tak habis lagi. Tak habis. Akhir sekali, ni, kita ni, orang yang tengok, ataupun anak, yang kita lepas dia tengok, akhir esok, dia akhir sekali jadi, bawa abu, dah alih dah. Modah. Akhir esok jadi bodoh. Tengok banyak tu. My game banyak dah. Tak ada kita. Otak mampus ke lagi. Ha, otak mati. Ha, banyak tu. Tuhan Allah Ta'ala dah zuhir. Masuk bilik ICU. Dulu ICU dah gini. Nah, tak ada handphone ni. Tapi tangan nama handphone ni. Otak ni habis ya. Ha, ni na'udzubillah min zalik. Bini kahwin tak lagi. Belum kahwin. Tapi otak ni habis dah. Tidak ada guna dah. Tunggu mati dari kita. Habis otak kering. Air otak dia kering. Tu. Ha, dan yang kedua, meninggalkan akan maksiat. Yang taubat ia seorang daripada maksiat. Maka maksiat yang mana, dosa yang mana yang dia dah ditaubatkan, mana tinggal terus tak payah kembali buat balik dosa tu. Dosa yang dah dilakukan, maka kita tak payah kita buat balik dosa tu. Dulu kita jadi seorang yang tinggal semayang, maka selepas pada tu kita taubat, kita tak penuh tinggal semayang. Ha, seolah-olah begitu. Nah, ha, tu. Maka tiada soh taubat mereka yang meninggalkan ia mereka akan maksiat, yang taubat ia mereka daripada maksiat.
Ana. Kita sudah taubat, mereka yang meninggal. Hai, taubat yang meninggal. Tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia mereka ke maksiat. Yang taubat ia maksiat mana? Yang taubat ia mereka daripada maksiat. Kemana dia? Tak sah taubat mereka yang tinggal. Tak kena tu. Ayah kena ada tiada lagi tu. Baru bagus. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada meninggal ia. Ha tu. Ta'ala sawab mereka yang tiada meninggal. Kena tambah tu. Mereka yang tiada meninggalkan ia mereka akan maksiat. Maksiat mana sifat pada kata maksiat yang taubat ia mereka padanya. Jadi bagi mereka yang tak tinggal maksiat yang sudah ditaubat, maka taubat dia tidak sah. Dia taubat pada maksiat tu, akan tapi dia tak tinggal maksiat yang dia ditaubat, dia sudah taubat itu tak tinggal. Maka itu dikatakan tidak sah taubat dia. Ha tu, tu kata kamu tamak. Tapi ada juga kata kil. Nah, yang dah taubat itu sah. Ada pun yang laku sekali lagi, maka itu mesti perlu pada taubat yang lain pula. Misalnya dia taubat daripada tinggal semayang. Ya Allah, hamba tinggal semayang, Allah, hamba tak ada tinggal semayang. Dia taubat sesah begitu gini, dia qada semayang dah lepas maridah tu hak tertinggal, dia qada. Kamanya selepas pada tu duduk seminggu, dua minggu tinggal pula. Tinggal pula semayang, tinggal pula puasa. Maka semayang dia tu. Nah, semayang dia tu dia taubat dia tinggal semayang, lepas tu dia tinggal pula. Adakah taubat dulu sah? Ha, kata ulama sah. Nah, kebanyakan ulama kata sah dan kata kain kata setengah kebanyakan ulama kata tak sah. Tak sah taubat dia. Dan kata setengah ulama sah. Nah, sah taubat pertama sah. Ada pun yang kerja baru pula, mesti dia taubat pula kali yang kedua. Ha tu, kita nak pakai mana tu? Boleh pakailah mana-mana pun. Asalkan kita bertaubat pada Allah. Dan yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia tu. Mencita-cita atas ketiadaan kembali ia. Ia mereka kepada upama maksiat yang taubat ia mereka kepada maksiat. Mana maksiat yang sama dengan sama maksiat yang sudah ditaubatkan dia dulu. Dia pun tak akan kerja juga maksiat tu. Oh ni bayar ni. Ini taubatan nasuha ni. Taubat yang sebenar. Mana dulu dia taubat daripada tinggal semayang. Dia tinggal taubat. Maka dosa yang seumpama semayang tu pun dia tak buat juga. Nah, bukan semayang saja. Bukan atas semayang. Ya aku qada. Aku taubat. Hak lain aku tak taubat lagi. Aku masih tinggal lagi puasa. Masalahnya itu dah. Jadi dosa yang mana kita dah taubat, maka dosa yang sama dengan dosa yang kita taubat itu boleh kita tinggal juga, dapat kita tinggal juga. Jadi apabila kita taubat pada satu maksiat, akan tetapi maksiat yang sama dengan dosa yang kita telah taubat itu, itu tidak diterimakan taubat juga, tak sah. Jadi bermakna kita taubat pada satu dosa ni, maka dosa yang sama dengan dosa ni tak boleh juga kita buat. Ha, tak boleh juga kita buat. Nanti tinggal teguh. Itu baru jadi taubatan nasuha. Itu ya Allah Ta'ala firman, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat yang sebenar. Ha, kita tinggal maksiat ni, taubat dan maksiat ni. Maka maksiat yang sama dengan hak ni, hak tu pun tak boleh buat juga. Bukan kata maksiat ni, ya aku tinggal. Hak lain duduk gomo lagi. Itu kan. Nah, ha, tu maka taubat kita tak sah. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada upama maksiatnya itu, tak sah taubat. Kalau dia tak ada cita-cita ketiadaan kembali,
Kalau dia cerita tak nak kembali, tak nak buat balik maksiat yang dulu tu, barulah sah taubat dia. Kalau dia tak nak cerita, dah kata tak sembali, hanya lepas begitulah. Hati suka, ya buat. Hati tak suka, tak buat. Ikut hati dia. Maka itu taubat dia tidak sah. Taubat dia tidak jadi. Itu taubat. Taubat pada Allah. Patutnya kita sekarang ni mesti taubat pada Allah banyak. Pada banyak sangat ni. Hei, gambar-gambaran ni. Banyak sangat. Ikut buat apa sekarang ni, gambar. Pergi makan nasi pun gambar. Pergi ke pasar malam pun gambar. Siapa pergi berok pun gambar juga. Tai. Gambar betul. Ni. Pukul gambar buat katok lipat kaki dah tak? Dia pukul dah. Kalau lopat buat lipat katok punya dia pukul. Lopat cia. Naik katok apa? Pukul. Buat katok tahu dara. Habis je. Ni. Padahal Nabi kata, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Seteruk-teruk manusia nisbah azab pada hari kiamat, orang yang buat gambar. Sebab tu yang pukul sangat gambar, tak ada pedah yang pukul lah. Duduk makan pukul lagi. Hari ni aku boleh makan kedai buffet lah. Buffet ni. Bah, masuk situ. Lepas dalam Facebook. Oh, semua orang tengok. Orang miskin pun tengok. Masya Allah, tak berkat lah makanan kita. Orang miskin yang tengok tu rasa kecut hati. Oh, demo. Boleh makan buffet sedap-sedap, udang besar-besar. Aku ni berah tak ada nak makan. Orang miskin tengok. Sahabat tu pak kita, Masya Allah, tengok. Gambar ni patut kita kena jauh sikit lah. Tak beda, tak sedap ukur lah. Nah. Ya hukum. Ambil gambar hak ada faedah. Duduk dengan tok guru, duduk dengan orang soleh-soleh, dengan habib-habib, wali-wali. Ha, tu ada faedah tu. Nah, nanti kita pergi berlehlah di mana-mana tempat, kita ambil gambar. Siapa akhirat esok Tuhan tanya, "Hei, mumpai naik ni? Mana ini? Ini mana ini?" Kita bayar Scotland. Scotland duk bahau duk tak pula dah bukit belakang rumah dia tu. Punya buat aku pai Scotland. Ha dak pada. Aku pai Kanada. Baru ya Kanada. Kanada mana belakang rumah tu? Ni, duk bau dah tu pagi. Tu nanya kata. Dia tu hai tanya tu jawab ke mana? Mana jawab ke mana Pak tu hai tanya. Hey, alhamdulillah Pak. Masalahnya. Mu makan buffet, mu buka apa ramah. Oh ya, saya warung saya. Mu nak buat gitu tu hai. Saya tu hai pakai warung ni lah. Tu hai tak kerti pun kau. Nak jawab gitu. Kena hei manusia. Mu buka apa ramah, mu masuk dalam Facebook. Dengan makanan, dengan apa itu gini. Apa faedahnya? Nak tunjuk demo Tuhan pasal kita syukur nikmat ni. Syukur nikmat. Ni, syukur nikmat lepas habis nyanyi orang miskin-miskin. Tak payah kita masuk tu. Nah, tapi ingat itulah makanan jangan kita lepas pergi dalam Facebook. Dengan Facebook kalau dalam family kita okey. Dalam family kita, family keluarga kita, ada kita buat live untuk family. Kita makan mana-mana, kita masuk itu. Hei, aku makan sini hari ni. Boleh nak ikut sama. Boleh. Jangan buat Facebook. Karena makanan kamu tidak ada keberkatan. Nah, apabila makanan ada keberkatan, ibadat kamu pun malas. Malas nak ibadat Tuhan. Nih. Tu. Lepas tu, jadi satu amalan bukan hak Islam. Rasulullah masa makan, dia tak nak cocok ke orang tak. Nak bagi tahu ke orang tak. Karena Rasulullah tak tahu makan masa mana. Perut dia sentiasa lapar. Perut dia sentiasa lapar. Mari di umat dia, ambil makan, bubuh.
sia dalam Facebook. Nah, ha tu kita jagalah tu jaga. Kalau kita dah makan sedap-sedap pun tak payahlah kita siarkan dalam Facebook. Kita bagi keluarga kita tahu ya. Nanti kita beli balik keluarga kita. Banyak sekarang ni satu apa? Satu bala pula, bukan satu nikmat dah. Apabila nak makan, ha nanti selfie dulu, selfie. Ya, buka. Pa. Apa setengah-setengah tak ada nak makan balik habis. Kan ada nak ambil gambar. Ha, dong licing. Ha, habis rupa. Nah. Ha, ni jangan buat gitu wei. Tak kita tak faham tu. Nah, sahabat tu apa dengan Habib Umar? Habib Umar ni masa mana-mana boleh pukul gambar dengan dia. Makanya larang satu lah, ketika dia makan. Ketika aku makan, fok kamu jangan ambil gambar dia tu. Ha, dia tak nak orang ambil gambar ketika dia makan. Ha, tu. Nah, ingat baik tu. Ha, ni, tapi perangai manusia ni, dia makan sedap masuk Facebook lalu. Nah, makan sedap masuk Facebook. Makan sedap masuk Facebook. Dia tak tahu kata makanan dia tak ada keberkatan. Nah, tu jagalah orang miskin banyak lagi duk tengok tu. Nah. Bil-bil lagi budak pondok. Tengok sekali telat ali yekung. Tak ada nak makan duk dia. Tak ada dia. Ha, habis. Jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia, itu tiga saja. Ha, tu. Jika maksiat itu ni ini gantung pada apa tu, tiga rukun tu. Nah, barangnya berhimpun pada tiga rukun. Kata tiga rukun tu, jika maksiat itu, jika berdosa itu, tiada meninggalkan fardu, bukan tinggal fardu, macam tinggal semayang. Bukan. Dan tiada bergantung dengan manusia, tak bersakut paut dengan anak Adam. Hanya kita bersakut paut dengan Allah SWT saja. Itu tiga rukun. Jadi ada pun jika dosanya, dosa seorang itu meninggalkan upama semaya fardu. Jika ada dosa seorang atau dosa mereka itu meninggalkan upama fardu semaya. Upama fardu semaya itu ataupun puasa. Maka wajib pula atasnya, atas mereka itu mengqadha segala fardu yang luput itu. Kalau yang dia dah tinggal tu kena atas semaya fardu, maka dia lah kena qadha fardu semaya itu semua. Itu bergantung dengan hak fardu. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, seperti mencuri harta orang, itu kata manusia, curi duit orang, maka disyaratkan taubat itu macam mana? Memulangkan, mengembalikan ia mereka akan harta itu, harta yang dia curi itu. Atau gantinya hanya harta, akan ampunyonya punya harta, atau diganti harta kepada tuan harta. Ampunya harta tuan lah, kepada ampunya harta tuan harta tu. Atau minta halal ia mereka daripadanya, daripada ampunya harta tuan harta. Tak nak ganti, minta halal kat dia. Kalau dia tak halal, gaduh lagi tu. Minta halal dengan tafsil, dengan hurai satu persatu. Pergi jumpa, hey Yusuf, minta maaf dah. Maaf apa? Aku bawa lari anak perempuan kamu. Oh tu, apa-apa kali? Lebuk dah. Masalahnya. Tu tafsir. Tu tafsir. Pada mazhab kita Syafi'i, tafsir. Minta maaf lah Yusuf, anak perempuan kamu aku buat lari. Tak dapat lari, tak pakai lagi. Tapi aku tak ada menikah dengan dia. Ha, habis. Tebuk lah masalahnya. Nah, masalahnya begitu. Ha, kenapa macam itu? Kena takir apaknya manis tak rasa. Kalau tidak, kena berdeh tak rasa. Ha, tu. Kena terkuat tu masa tu. Tafsir. Tengok tafsir pada mazhab Syafi'i. Bersalahan pada mazhab Imam Malik, bersalahan minta halal pada mazhab Imam Malik, memada minta halal dengan ijmal. Bagi tahu kita,
eh Yusuf, aku ni salah banyak dengan meminta maaf banyak-banyak dosa hak Zuhair, dosa batin. Ha yo 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 yo. Han tak apa dah. Nah, kerana Yusuf buat tanya siap. Gih doa asa. Eh minta maaf Yusuf, ha aku ada salah silap. Dosa apa kamu aku? Dosa apa? Adalah hal-hal faedah. Enggak gapo banyak satu tak apa dah. Ha bergaduh kita. Nah, akan tapi di atas mazhab Imam Malik okey tak apa dah. Kita bagi tahu kat dia tu dengan jalan ijman, jalan borang. Semua dosa ada hak curi, hak curi duit, hak curi buah durian, hak masuk rumah dia, hak macam-macam semua. Buah hari raya peluk berdaka, oh minta maaf banyaklah mana dosa lepas mari dah tu. Salah silap sikit banyak minta maaf nah. Kita bila satu mula pula hari ni. Ha ya 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 sama-sama sama. Tak apa. Itu mazhab Imam Malik. Ada pun mazhab Imam Syafi'i dak? Riwayat satu-satu. Aku pada hari Jumaat tu orang pergi Jumaat, aku pergi curi wah diam kamu. Ha tu. Banyak tu sutir kereta. Ha tak ada apa dah ni. Ha tu masalahnya. Ha, ni habis dia. Tu masa tak balik dah tu. Pakai tumuk situ dah. Pandang muka dia. Dan ada padanya, ha, pada ada imam dan ada padanya kelawasan. Ha, ada kelawasan ni, ada kemaafan. Ha tu. Dan ada padanya, ha tu. Ada apa? Pada minta halal. Dan ada pada minta halal tu kelawasan. Minta inwah. Ada pada minta halal tu minta biarkan jadi luas. Nah. Ha tu, kelawasan ni kesenangan, apa juga. Ha, dan ada pada minta halal kesenangan, kelawasan kesenangan. Maka jika tiada kuasa ia seorang memulangkan harta dan tiada menghalalkan oleh yang punya-punya harta, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia mereka itu pada mengikhlaskan taubatnya mereka. Nah, kalau dia tak kuasa lah nak hantar balikkan harta tu, ataupun dia tak ada kuasa juga nak minta halalkan daripada ampunnya harta tadi, maka ini yang kembali pada Allah. Ikhlas hati betul-betul dengan Allah SWT, karena Allah yang menguruhkan semua. Dan memohonkan agar Allah Ta'ala. Ha, kalau gitu tadi, dan ada padanya, pada mereka dan ada pada, padahal ada padanya pada mereka itu. Nah, ha, pada mereka itu, dan ada padahal ada pada mereka itu kelawasan, yakni kesenangan. Dia bolehlah bayar apa yang dia minta maaf gitu ini, dia mendapatkan bayar apa harta yang dia ambil itu. Ha gitu. Ha yang belakang ni kalau tak kuasa nak pulang balik atau nak minta halal tu pun tidak ada kuasa juga, dan tiada menghalalkan apa? Dan tiada kuasa. Nah, dan tiada kuasa menghalalkan oleh ampunyonyo ampunya harta. Maka hendaklah bersungguh-sungguh ia yang mereka pada mengikhlaskan taubatnya taubat mereka. Dan memohonkan agar Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadikan ia ya Allah akan yang ampunnya harta itu redha. Bila? Pada hari kiamat. Mudah-mudahan jadi begitu. Sebab tu kita laku dosa dengan manusia atas muka bumi ni, kita tak ada kelawasan, tak ada kuasa lagi minta maaf kat dia. Kalau kita maaf kat dia ni, memang kita ni tak selamat lah. Dia marah betul-betul je. Ikhlas hati kita kembali pada Allah SWT. Ya Allah, amal dosa banyak, ya Allah. Minta ampun kat dia. Ha, minta Allah Ta'ala redha. Nah, minta Allah Ta'ala jadikan ampunnya harta redha kepada kita pada hari akhirat esok. Ha, dan setengah pada syarat taubat itu ketiadaan sampai roh kepada halqum, dan ketiadaan naik matahari dari sebelah barat, sebelah maghrib. Kalaulah roh dah sampai di halqum, maka ini taubat tidak diterima.
Kalau matahari dah naik sebelah maghrib, maka taubat pun tak akan diterima. Belum pada itu, maka taubatlah kita pada Allah. Seperti yang tersebut pada dua hadis yang lalu. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, nasih soh iyo ya taubat. Soh ya taubat, pakar taubat. Dan tak dapat tiada, jadi mesti daripada diterima akan dia akan taubat. Apabila kena dengan syarat dan rukun tadi. Jadi sebaliknya, apabila kita taubat tidak kena dengan syarat dan rukun, maka sajalah taubat kita. Sia-sia saja. Habis. Kerana firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa'alimna ma'yanfa'una wa razuqna ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanakallah, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.